Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura melaksanakan pelatihan berhitung dengan metode gasing yang diselenggarakan oleh Yayasan Teknologi Indonesia Maju dari Prof. Surya, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang secara nasional dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan berhitung, numerasi, dan khususnya saat ini kami laksanakan di Kabupaten Jayapura. Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada Prof. Surya dan tim yang sudah hadir di Kabupaten Jayapura dan akan selanjutnya memberikan pelatihan selama 15 hari kepada para guru dan siswa SMP dan SD dalam pelatihan berhitung dengan metode gasing ini. Jadi kami mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai juga dengan baik dan menghasilkan anak-anak kita di Kabupaten Jayapura yang pandai berhitung. Untuk Kabupaten Jayapura yang pandai berhitung dan untuk pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Jayapura. Kegiatan pelatihan berhitung menggunakan metode gasing. Gasing itu gampang, asik, menyenangkan. Tapi juga kita perlu juga kepada kreatif dan inovatif. Kalau guru-guru kreatif, siswa juga pasti akan kreatif dan hasilnya bagus. Nah, ini artinya bahwa pelatihan ini setelah 60 orang hari ini, kami akan biaskan semua sampai seluruh guru juga aktif kegiatan ini. Baik tingkat SD, SMP. Karena ini memang kegiatan yang sangat menyenangkan. Metode pembelajaran menyongsong kurikulum merdeka di tahun depan itu bagian-bagian penting yang harus dimiliki oleh guru. Karena itu hari kami konsultan bersama dengan profil dan tim. Ini semua ada 90. 90 itu siswanya 60, gurunya 30. Guru 30 itu 20 dari SD, 10 SMP. Siswa 60 itu 40 SD, 20 dari SMP. Jadi semua 90. Panitia kami ada 23 orang.